di mana hilir yang ketujuh adalah Todong Biso Rimbo Piaku berada di jalan sebelah kiri, lompatan Dubalang Kucang Hitam Sibar MTG dari Danau Kuantan hilir seberang berada di jalan sebelah kanan. Nah, di belakangnya diikuti oleh hilir yang kedelapan, di mana hilir yang kedelapan Limbago Sati Rantau Kuantan berada di jalan sebelah kiri, Rajo Bujang APP Disduk Capil Kuansing Sahabat Desta Haryanto dari Padang Tanggung berada di jalan sebelah kanan. Saudara-saudara, kita liput untuk hilir yang ketujuh, Todong Biso Rimbo Piako dari Pebaun Hilir. Manpanya berada sudah di depan haluan jalur lompatan Dubalang Kucang Hitam Sibar MTG Danau Kuantan Hilir Seberang yang berada di jalan sebelah kanan. Saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, saat ini membelah sudah pancang pemisah yang keempat, berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima. Saat ini masih dalam keadaan sementara, Todong Biso Rimbo Piako masih berada di depan, tertinggal tipis saja lompatan Dubalang Kucang Hitam MTG Danau yang berada di jalan sebelah kanan oleh haluan jalur Todong Biso Rimbo Piako yang berada di jalan sebelah kiri. Akankah kemenangan sementara ini akan mampu dipertahankan oleh Todong Biso Rimbo Piako untuk merebut tiket melaju ke hari ketiga, yakni melaju ke hari final? Nah, saudara-saudara, menari-nari si tukang tari bocah cilik berkostum hitam tampaknya berpakaian takuluk barembai, menanda inilah tampaknya dengan pakaian takuluk barembai berada di haluan jalur. Masuk sudah hilir yang ketujuh, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim.